Hari kelima kempen PRK Dewan Negeri Simpang Jeram berjalan dalam suasana harmoni tanpa sebarang insiden provokasi dan kekecohan. Calon Pakatan Harapan Insinyur Nazri Abdul Rahman berkata jentera parti diberi taklimat awal agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kalau kita lihat daripada laporan-laporan dari polis, saya dapati tidak ada aduan-aduan di mana kita berkempen di luar kawasan. InsyaAllah lah, kali ini cuba kita elakkan bagi mengharmonikan kita punya perjalanan kempen, insyaAllah. Lagi segi pertemuan ada, cuma bagaimana saya nyatakan, kita ada bersahabat. Saya bersahabat juga dengan pihak Pakatan Nasional, di mana kalau boleh, walaupun kita bertembung, tapi kita elakkanlah provokasi dan sebagainya, kerana mereka adalah sahabat-sahabat kita jugalah. Terdahulu, Nazri beramah mesra bersama kira-kira 200 pengunjung semasa berkempen pada program Kopitiam Walk di 99 Hawker Centre di Taman Sakeh Baru hari ini. Simpang Jeram menyaksikan pertemuan tiga penjuru termasuk seorang calon bebas.